Waktu tengah malam, masa tengah layan isap rokok depan rumah, lupa nak tutup tingkap bilik. Bini tengah sarat mengandung, tidur dalam bilik tu. Korang masuk balik bilik, nampak satu lembaga dengan lidah terjeli keluar makan janin dalam perut isteri kau. Korang pernah dengar kisah macam ni? Mungkin nama makhluk tu tak sama ikut kepada tempat kisah tu diceritakan lah. Kalau dekat Semenanjung Malaysia ni, diorang panggil entiti ni sebagai penanggal. Dan kalau dekat Sabah, diorang dikenali dengan panggilan balan-balan. Kalau dekat Filipina pula, entiti ni dipanggil sebagai mananggal. Hari ni, jom kita kenali makhluk pemakan janin ni. Jom kita selam. Balan-balan ni lebih kurang sama je dengan penanggal. Nama diorang je lah lain. Jadi, kita sekali jalan je lah pasal balan-balan dengan penanggal ni. Penanggal ni sebenarnya nak kata hantu atau makhluk halus pun bukan. Penanggal ni adalah seseorang yang menuntut ilmu hitam. Ada yang lelaki dan ada yang perempuan. Tujuan diorang mengamalkan ilmu hitam ni adalah untuk mendapatkan ilmu kebal, nak dapatkan kekayaan, nama dan pangkat. Balan-balan penanggal ni digambarkan dengan kepala yang terbang. Organ dalaman dan usus-usus dia memang terkeluar sekali lah tergantung dari leher dia. Ada yang cakap berlidah panjang dan dikabarkan balan-balan penanggal ni menggunakan usus-usus dia tu untuk dia masukkan makanan ke dalam mulut dia. Mereka yang pernah nampak balan-balan ni menggambarkan nampak macam cahaya atau bola bercahaya terbang laju dalam kegelapan malam. Ada juga yang kata pernah nampak kepala je dekat atas pokok bertenggek mencari mangsa dia. Dekat Malaysia ni pun ada juga yang mengatakan diorang nampak balan-balan atau penanggal ni bukan setakat kepala je, tapi sekali dengan badan lagi. Cuma dia tak ada kaki je lah dan bersayap macam kelawar macam tu lah. Makanan kegemaran balan-balan dengan penanggal ni adalah darah wanita yang tengah hamil dan baru melahirkan anak. Dan ada juga yang mengatakan balan-balan ni suka jurik janin yang ada di dalam perut wanita hamil. Mereka yang mengamalkan ilmu hitam dan menjadi penanggal ni akan memandikan diri diorang dalam cuka. Ada yang cakap diorang gunakan cuka ni untuk kecutkan bahagian badan diorang. Nanti malam-malam, balan-balan dan penanggal ni nak cari mangsa dia senanglah sebab dah pemandi dan berendam cuka. Kalau seseorang tu akan didatangi balan-balan, kita akan dapat bau cuka yang teramat kuat. Mereka cakap kalau tak nak balan-balan tu datang dekat rumah, lagi-lagi kalau dekat dalam rumah tu ada perempuan hamil, tabukan daun-daun mengkuang. Daun mengkuang ni ada duri-duri dan penanggal dan balan-balan ni memang tak sukalah dengan benda-benda tajam ni. Organ diorang kan tergantung. Kalau lalu dekat benda tajam memang cukup bahayalah kan untuk diorang. Bila orang yang amal ilmu hitam ni keluar cari mangsa dia sebagai penanggal dan balan-balan ni, dia akan tinggalkan badan dia dekat rumah. Kalau siapa-siapa yang nampak seseorang tu terbaring tak ada kepala, letaklah benda tajam dekat lubang dekat leher dia tu. Nanti dia nak masuk balik dalam badan dia memang tak dapatlah sebab penuh dengan benda tajam kan. Dan ada cara lain juga yang macam lagi senang lah untuk dibuat. Cuma alihkan dan terbalikkan badan dia. Nanti balan-balan dan penanggal ni tak dapatlah jumpa lubang untuk dimasukkan balik kepala dia tu. Dan balan-balan dan penanggal tu akan masukkan kepala dia dekat tempat yang salah. Kalau dah salah masuk tu, pagi esoknya memang semua orang tahulah yang dia ni pengamal ilmu hitam. Memang kantoi lah kepala bukan dekat leher kan. Antara tempat popular dengan kisah balan-balan dan penanggal ni adalah dekat Kota Belud, Sabah. Bagi diorang dekat sini, benda ni memang benda biasa lah. Ada pelbagai kisah yang kita boleh dengar pasal balan-balan ni dekat Kota Belud. Jalan Kota Belud ni memang dipenuhi hutan kiri kanan. Waktu malam dekat jalan hutan tu lah orang cakap banyak terlihat balan-balan ni. Jadi jom kita tengok antara kisah dekat Kota Belud ni. Antara kisah balan-balan ni berlaku dekat sebuah keluarga. Dalam keluarga tu ada seorang ibu yang tengah mengandung. Diorang gunakan jalan ni waktu malam dan si isteri ni nak kena lepaskan hajat membuang air kecil. Dah tak tahan dah. Nama pun jalan hutan kan, mestilah susah nak cari R&R ke petrol pump ke kan. Jadi diorang tak ada cara lain dan diorang terpaksa berhenti dekat tepi jalan. Si isteri keluar dari kereta untuk cari tempat untuk dia melunaskan hajat. Si isteri masuk sikit lah dalam semak-semak dan sebalik pokok-pokok. Waktu dia nak buang air kecil tu, dia dapat rasa macam ada benda dekat belakang dia. Dia tak endahkan perasaan tu dan dia cepat-cepat selesaikan apa yang patut. Waktu si isteri tu dalam perjalanan nak ke kereta, dia dapat rasa ada benda mengalir dekat kaki dia. Wanita tu pandang ke bawah dan nampak darah mengalir. Dia terkejut. Lepas tu baru dia perasan ada benda yang dah berubah dekat diri dia. Anak dalam kandungan dia hilang dan dia percaya anak yang dalam perut dia tu dah dimakan balan-balan yang dapat si isteri rasakan tadi kehadiran dia. Tu antara kisah balan-balan dekat Kota Belud ni lah. Tapi aku yakin mesti ada kisah-kisah lain lagi pasal entiti ni dekat Kota Belud. Cuma cerita-cerita tu mungkin tak sampai lagi lah dekat pengetahuan umum. Kisah penanggal ni bukan ada dekat Malaysia je. Kisah ni juga luas diperkatakan dekat Indonesia, Filipina dan Thailand.
Kalau dekat Filipina ni, entiti kepala terbang ni dipanggil sebagai Manananggal. Manananggal tu datang dari perkataan dalam bahasa Filipina yang membawa maksud menanggalkan, pisah atau cabut. Sebab ialah si penanggal ni kan dicabutkan kepala dia dari badan dia. Sebab itulah kot dia dapat nama yang ada kaitan dengan perkataan yang membawa maksud yang lebih kurang sama. Dalam persamaan yang dikongsi antara penanggal, manananggal dan balan-balan, ada juga perbezaannya. Perbezaan yang paling ketara antara entiti-entiti ni adalah paras rupa dan bentuk dia. Manananggal ni dikatakan bukan setakat bawa kepala dia je terbang cari mangsa waktu malam. Manananggal ni akan bawa sekali bahagian perut dia. Dan manananggal ni mempunyai sayap yang seiras dengan sayap kelawar. Ada yang mengatakan sayap manananggal ni keluar dari belakang badan dia. Dan ada pula yang berpendapat manananggal ni akan ubah tangan dia menjadi sayap untuk dia terbang. Pada siang hari, Manananggal akan menjelma sebagai seorang wanita yang memang cukup anggun dan cantik. Diorang ada kehidupan macam manusia biasa. Ada yang masih tak berpunya dan ada yang dah berkahwin. Waktu malam je, dia akan mengubah diri dia menjadi makhluk terbang tu. Dalam gelap malam tu, Manananggal ni akan cari mana-mana tingkap rumah yang terbuka dan dia akan gunakan lidah panjang dia untuk dia dapatkan habuan makanan dia. Menu Manananggal ni memang penuh dengan kepelbagaian. Tapi semua benda ni geli-geli lah. Dia makan jantung, hati, organ dalaman dan juga usus. Dan dia pun kongsi makanan kegemaran dengan si penanggal dengan balan-balan juga. Dah adik-beradik kan? Mestilah ada persamaan dia. Makanan kegemaran diorang ni janin bayi dan darah perempuan yang sedang mengandung. Cara nak cegah atau kacau si manananggal ni adalah dengan cari badan atau kaki dia yang dah ditinggalkan tu. Biasanya manananggal ni akan sorokkan kaki dia dekat tempat orang susah nak jumpa. Dan ada yang mengatakan dia akan sorokkan dekat kawasan yang banyak pokok pisang. Kalau dapat jumpa bahagian bawah badan manananggal ni, letaklah bawang putih atau garam atau rempah pedas-pedas. Bila bahagian bawah badan dia ni kena tabur dengan semua ni, nanti dia tak boleh cantum balik dalam badan dia dan dia akan mati. Manananggal ni tak boleh kalau berpisah dengan badan dia bila mentari muncul. Memang dia akan matilah. Kalau tak dapat nak cari bahagian bawah dan kaki manananggal ni, orang tu boleh cari kepala dan badan manananggal tu dan tikam dia. Manananggal ni kan seorang yang mengamalkan ilmu hitam je, bukannya makhluk halus. Sebab tu lah kot boleh tikam macam tu je dia sampai mati. Kisah penanggal ni dah menjadi buah mulut orang ramai untuk ratusan tahun. Ada yang berkata kisah-kisah ni mengambil inspirasi dari kes keguguran bayi. Waktu zaman dulu mungkin diorang masih tak tahu lagi pasal bayi yang keguguran. Dengan benda yang masih belum difahami secara 100% tu, akhirnya muncullah kisah pasal penanggal ni. Kalau dekat Filipina tu, manananggal bersayap. Korang tahu tak ada jenis kelawar yang makan buah? Kelawar ni memang banyak dekat kawasan Filipina. Dan mungkin dari haiwan ni, manananggal dapat inspirasi lah. Kelawar ni dipanggil Giant Golden Crown Flying Fox, Aserodon jubatus. Memang besar lah kelawar ni. Kepanjangan kelawar ni, kalau dia lebarkan sayap dia, boleh jadi sama tinggi dengan Tom Cruise tau. Kalau dekat Malaysia pun, ada jugalah kelawar yang besar saiz dia. Tapi tak dapatlah kalahkan Aserodon jubatus tu. Dekat kawasan Malaysia, ia dipanggil keluang besar, Large Flying Fox. Dalam bahasa saintifik pula, dinamakan Pteropus Vampirus. Mungkin sebab tu kot kisah penanggal dan balan-balan dekat Malaysia ni banyak berkepala je. Sebab Pteropus Vampirus ni taklah sebesar Aserodon jubatus tu. Mungkinlah kan. Tapi kita tak boleh nafikan, memang ada orang yang mengamalkan ilmu-ilmu hitam ni untuk mendapatkan apa yang diorang hasratkan. Kita ambil tahu pasal benda-benda macam ni cukup sekadar untuk tahu, dan kalau ada benda-benda yang rasa tak betul tu, kita rujuk dekat orang yang lebih mahir lah kan. Dalam kisah-kisah semua ni, kita boleh cuba untuk cari pengajaran dia. Bagi aku, pengajaran dalam kisah penanggal, balan-balan dan juga manananggal ni adalah kita kalau ada isteri ke, adik-beradik ke yang tengah sarat mengandung tu, kalau boleh, janganlah biarkan diorang berseorangan dekat rumah. Walaupun diorang tak kena serang dengan penanggal, ada banyak lagi bahaya lain yang boleh jadi dekat diorang. Kalau kita demam pun, ada someone boleh tolong ambilkan air dekat dapur pun dah cukup bagus kan? Ni kan pula si dia yang tengah sarat mengandung tu. Tak macam tu. Dan satu lagi, kalau malam-malam tu, selalulah tengok-tengok dekat tingkap tu. Lagi-lagi, kalau korang ni jenis yang buka tingkap waktu malam. Takut bukan penanggal yang masuk, pencuri yang mai terjah masuk dekat rumah korang. Dia tengok kita selalu dedah aje tingkap. Dah dedah tu, tak ada orang pula dekat situ. Memang peluang lah untuk pencuri atau binatang buas ni masuk. Tu antara pengajaran yang kita boleh ambil dalam kisah-kisah penanggal, balan-balan dan juga manananggal ni. Jadi, itulah kisah kita untuk video kali ni. Ingat, dalam kisah-kisah kita dengar ni, kita mesti ambil yang jenis dan buang yang keruh. Setiap kisah tu mesti ada pengajaran dan juga teladan dia. Dengar bukan sekadar dengar je. Jom kita sama-sama belajar.
Nanti kita akan selami kisah watak mitologi yang lain pula. Apa-apa pun, thank you for watching. Korang memang gempak. Ciao.